tanpa adanya almarhum gue emang bukan siapa-siapa. Kan gue selalu menyatakan dan gue menjelaskan almarhum adalah jembatan gue masuk di entertain. Tanpanya almarhum gue gak akan pernah bisa jadi Billy Saputra. Jadi kalau kalian masih bertanya yang seperti itu, ya udah berapa kali gue jelasin. Gue, ya ini balik lagi, gue yang menentukan. Banyak juga orang yang pengen jadi artis cuma bertahan beberapa bulan, beberapa tahun udah drop. Banyak juga adik artis atau kakak artis yang ya sampai sekarang, mohon maaf ya, ya seperti itu. Alhamdulillah gue masih dikasih rezeki sama Allah, gue masih bertahan di dunia entertain, bisa menafkahi kedua orang tua gue dan keluarga besar gue, bahkan orang sekitar gue sangat-sangat bersyukur. Gue di dunia entertain, jujur guys, jujur buat kalian semua, gue nggak ada bantuan siapa-siapa. Teman-temannya almarhum juga ya cuma sekedar teman gue, teman ya seperti itu aja. Ya gue jalan sendiri dan keten, alhamdulillah gue masih bisa berdiri, gue masih bisa dipercaya sama orang TV, dan gue masih bisa mencari rezeki yang halal, tidak ngambil hak yang bukan hak gue.